Oke, di sini pasti yang bahan utamanya kepala ikan mujair, jamur, tahu juga, dan seperti wortel, kentang, dan pumpkin. Nah, aku kasih sedikit. Di sini bumbunya gampang banget ya, jahe, bawang merah, bawang putih, dan bawang daun, daun bawang. Dan jangan lupa penyedap rasanya. Ini rasa ayam ya, teman-teman. Aku biasanya tumis dulu, langsung aja di kualinya tumis bawang sama jahenya gitu. Kita bahannya nggak usah dihalusin gitu ya, kita iris-iris aja. Setelah bumbunya wangi, harum, dan matang gitu, kita tambahkan air. Karena di sini kita mau bikin sop, pasti airnya banyakan gitu ya, teman-teman. Masukkan bahan-bahan yang keras dulu seperti wortel dan kentang. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita masukkan ikannya. Ternyata panci saya tuh penuh banget, nanti saya ambil sedikit itu ya, daleman seperti wortel kentangnya, kita pisahkan dulu. Kalau tahu dan jamur itu biasanya kita taruh terakhir karena cepat matang. Kalau masak sup itu apinya jangan terlalu besar, kita masaknya tuh agak lama, terus supaya sari-sari dari bahan-bahan seperti sayur dan ikan atau ayamnya itu keluar semua. Jadi kita ngerebusnya jangan terlalu api besar gitu. Dan untuk rasa asin atau penyedapnya kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian ya. Kalau kalian suka asin silahkan tambahkan lebih banyak garamnya. Asin.
biar asin, geng. Ini kita akan rebus dengan api yang kecil. Jadi kita ngerebusnya pelan-pelan supaya sari-sari dari ikan dan sayurnya itu keluar semua. Siap, udah jadi. Ayo kita santap, teman-teman. Tapi aku nggak mungkin santap semuanya. Seperti ini. Itu malam ya, teman-teman. Jadi buat makan malam enak pakai sup. Jamurnya. Ini tuh. Okay. Aku sebenarnya kalau sop tuh sukanya di jambal gitu. Masa pakai nasi, tapi karena aku belum makan. Siang pun aku nggak makan, jadi aku mau pakai nasi sedikit. Wah, segar banget kuahnya. Ya. Tuh, guys. Kalau sup itu enaknya makan kuahnya. Jadi kuah dari sari ikannya, dari sayur-sayurnya, dari jamurnya, dari bawangnya, itu yang bikin enak. Jadi sayur-sayurnya walaupun nggak dikasih gula gitu, manis. Karena wortel, pumpkin, itu udah manis gitu. Teman-teman Cece. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen.